Oh, ganti kaca ya. Oke. Turun. Aduh. Ya, turun. Aduh, aduh. Turun. Turun. Nah, turun. Turun. Betul. Maju. Bukan yang mulia. Kita menyuruh ini untuk mencoba ya mulia. Iya, iya. Kenapa lagi ya? Kita patut coba lagi. Oke, oke. Kalau gak mau ikut, cobain dulu. Iya. Cobain. Oke, kita coba. Oke, ya. Oke. Ayo, Daisuke. Susah kan? Kita harus juga harus merasakan cenderitan para pejuang. Rasakan kubur, dingin, rasain. Cepat sekali, itu tidak bagus sebagai artis. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini juga yang baru di season 3, High Roller. Para pejuang harus fokus melewati high roller sampai finish. Jangan sampai jatuh ya, karena pejuang akan tercebur jika tidak berhati-hati. Pejuang! Selanjutnya pejuang akan melewati high roller. Kita mulai dengan pejuang nomor 55. Apakah dia akan berhasil? Saya selalu cerita kepada pejuang, tahap terakhir itu harus paling fokus, paling konsentrasi, loncatannya harus tinggi. Aduh, sayang sekali. Coba lihat badannya. Ayo coba dipijak. Pejuang. Itu bukan saudara kamu. Dia kamu fokus. Aja ya. Kamu harus fokus. Serang terus, Pak. Dan bisa kalahkan raja. Sepertinya laki-laki. Kamu semangat ya. Terbu. Tapi saya senang karena sebelum dia berangkat berdua dulu bagus. Loncat sekali lagi. Ayo sekali lagi. Kakek saya. Mundur lagi, mundur lagi. Ayo. Bang. Dua dulu, bagus. Iya, bagus.